Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di Gitar Channel atau di Gitar On Tip. Untuk video kali ini kita dapat kerjaan setting ya, setting sepatu buah gitar. Ini udah kelihatan dari tasnya Kot, tapi kita nggak tahu apa isinya ya guys, apakah Kot atau bukan. Ini sebenarnya gitar ini baru turun dari bandara ya ini guys. Ini bandara dari Jepang. Ini yang punyanya baru pulang dari Jepang, dari sononya. Gitarnya aman-aman aja. Tapi sampai di Indonesianya kok gitarnya ada yang ngeprek atau malah stangnya ada yang bengkok. Oke, kita langsung buka aja guys. Yes, penampak gitarnya. Ini ada merek Recorder King. Wah, ini kelas mantap ini ya. Ini model Dreadnought. Ini untuk di seri berapa nih? Untuk serinya RDG6. RDG6 ya. Ini sebenarnya handcraft ya. Handcraft, tapi handcraft mungkin Cina. Untuk di gitar ini di keluhannya kemarin di senalnya ada yang basing, untuk di senal nomor 1 ya. Biasa ya, biasanya kalau dalam perjalanan apalagi dari luar negeri, biasa sampai Indonesia banyak ada yang keluhan, pertama di necknya. Faktor pertama yang menyebabkan mungkin ya karena cuaca. Oke guys, kita eksekusi dulu, soalnya ini buru-buru mau diambil. Dan sekali lagi jangan lupa like and subscribe channel kami ya guys, biar kami itu semakin bersemangat dalam memberikan konten-konten seputar gitar. Keluhannya ini ya guys, jadi bunyinya pak semua. Guys, ini gitarnya udah kita benerin ya, dan kita udah setting dengan normal. Untuk caranya sendiri udah kita cabarkan. Untuk ukurannya sendiri di ini udah saya cabar sekali. Ini saya cabarkan ya guys. Oke, untuk kendalanya sendiri
biasa ya kalau untuk ini kan gitarnya dibawa dari Jepang ke Indonesia ya. Jadi pertama faktor cuaca yang menyebabkan naik bengkok. Jadi kalau ada gitar yang keprek atau basing, jangan langsung digigis di fret-fretnya ya. Kita cek dulu di necknya. Kalau udah di neck, baru kita dicek di fret. Oke, untuk video mungkin cukup sekian dulu dan jangan lupa like and subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.